hubuk masjid itu warna hijau. Bawa hubuk itu, ya di Nabi itu, bawa hubuk itu ada mayat, ada kubur itu kubu dia. Dia sebelum masuk masjid itu, dia bisa lihat kubur dia dulu. Dia macam dia ada kubur Nabi ya kan ya. Dari masjid itu ada dah di Ampang. Ada dah. Lepas itu ada masjid Al-Mauniha Al-Kajaya itu di Johor. Di Johor kan? Okay? Orang kata ada orang Hindu di semua. Orang Hindu pun ada. Masjid itu dia bila dia tulis itu Nur Muhammad ayat atas itu masjid orang berani dia. Masjid buat itu dah. Allah Allah. Allah Allah. Masjid pokok brand video pada India, Pakistan. Pak susah pada sana, mari sini dia buka, buka cabangnya. Dia juga gitu, kemudian takut tak tahu. Nak tahu mana ada bakat tak ngaji lah kau. Ngaji budi otak ya, masa dia mesti. Jadi okey, dia tidak tu dia kena ngaji, dia tak lengi kan. Tak lengi. Kau tanya, ustaz-ustaz tanya, tafsir Quran ngaji dah? Ustaz. Saya nak ngaji dengan ustaz ni, ngaji tafsir Quran. Ustaznya, Abi ngaji bila? Saya telah tanya begitu dah. Dia kira buat kira kubur tu dalam masjid supaya Abi lah. Haa? Dia ingat kubur masjid tu. Haa? Eh, kau buat makhluk tu, dia bagi dia apa kisah tu, makhluk tu. Makhluk tu. Oh, ini apa kisah, dia jauh. Mana aku pun Abi, dia dah rumah dia. Oh, dalam rumah dia, nidak ni. Dalam masjid tu. Oh, dalam masjid tu. Ada kubur tu wali dia. Lepas tu dia macam orang Hindu tu juga. Dia buka kain dia jual luar ni. Kain-kain molek, kain sutera lah kok. Jadi untuk tutup kubur tu. Kubur tu wali tu. Kena beli kain tu. Lepas tu kena wali ke tu buru sahaja. Tu buru tu lah macam doa. Lepas dia tiga kubur tu pula. Tak tetap kain tu atas kubur tu. Jadi, nak boleh habis hari itu ni lebar kain. Malah kain ambil lipat. Untuk jual pula pakai esok. Kain dulu. Oh, kain dulu saja. Kain. Oh, pergi sekali India Pakistan. Tak masuk dalam masjid. Masjid tu dia cak hijau. Cak hijau. Oh, mudah nak cak, dia cak hijau. Saya jangan nak ubah-ubah sekali ya. Jadi orang mari pemain import daripada Hadramaut tu, joget apa semua tu beres selalu lah. Jadi, boleh-boleh ada. Macam ni ya ni? Macam ni, nak minta ke Nabi Musa sebuah Tuhan kan tadi ayat tadi. Macam tu. Baik, anak ayat ni banyak lagi ni. Betul. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang lagu ni ialah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, iaitu mendusta sini ialah Allah tolak ayat-ayat kami, waliqil akhirah, dan lupa pada perjumpaan mereka di akhirat kelak, lupa nak jumpa dengan Tuhan di akhirat kelak, waliqil akhirah. Macam mana lupa ni sedangkan semua percaya pada Allah pada hari kiamat belaka ni? Percaya pada surga belaka tak? Mudah ya nak tahu percaya ke tidak? Bila tanya mereka, cuba beritahu neraka lah ke mana? Dia pun akan jawab neraka tu tempat azab. Lepas tu, tempat api. Kamu mana? Tempat azab. Tak sedar kat situ. Lagu mana? Tak tahu. Lepas bila tanya hai surga, dia kata tempat sedap. Segala nak boleh baka. Lagu mana hubung? Tak tahu. Dia, ni yang orang lupa tentang akhirat. Pasalnya, dalam Qur'annya paju cerita pasal surga dengan aku. Paju. Tak termasuk dari ayat-ayat lain. Kalau cerita dengan aku tu, surga tu. Nah, iaitu juzuk yang ke-27, 28, 29, 30. Pak Yusuf. Hari kiamat, hari kebangkitan, pada masa surga, neraka. Lima jenis. Maka, habitat amaluhum. Bubur ataupun sia-sia segala amalan-amalan mereka di dunia.
hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Maka tidaklah mereka itu dibalas. Mereka makan terak, mereka apa sahaja yang mereka dulu dia kata. Makan ni apa sahaja yang mereka dulu ya'malun buat. Orang mana tak buat, tak balas. Balik pada cerita tahlil. Makanu ya'malun, tengok ni ayat ni. Illa makanu ya'malun. Mereka apa yang mereka dulu di dunia lakukan. Orang mana orang tak buat, tahlil. Buat dosa, dosa tu je balas. Buat pahala, pahala tu je balas. Melangkah. Melangkah, kita ajar pada satu orang ilmu. Orang tu amal ilmu tu. Maka kalau amalan tu ilmu yang benar, maka boleh dapat pahala. Dan orang yang mengajar boleh dapat pahala. Kalau dia ajar tu amalan bid'ah, maka orang yang amal tu bid'ah sana syirik pada Allah, maka tu yang dia ajar tu juga boleh pikul. Ayat tu ada. Macam kita mundi kan? Mundi belaga ya. Bila kita mundi, bila siapa tanya bila tu, bila siapa tanya bila, maka dia bila belaka, sudah bila belaka, tanda mana-mana tu, sudah bila belaka, maka buat mari undi pos. Bukan? Kalau cuba buat undi pos. Kira gitu? Pasal ada dalam perlembagaan, kata undi pos ni ada. Dalam perlembagaan Tuhannya, undi pos ni tak ada. Tidak ada satu ayat pun, ayat akhir lah dah. Orang duk sambil ni, ayat dunia belakang ni. Dia kata tak okey lah Tuhan, atas mana Tuhan tak terima, macam-macam tu. Tetapi tentang bila ayat di akhirat tu, illa makanu ya'mal ni, mereka apa yang mereka dulu saja lakukan, itu yang ada. Maknanya, kalau dia ada lain, dia kata bersama-sama dengan amalan-amalan yang dikirim pada dia. Dia kata gitu. Mesti ya. Nah. Baik. Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi. Dan mereka menjadikan kaum Musa itu menjadikan Nabi Musa min ba'dihi, selepas pembergian Nabi Musa tadi naik ke Bukit Tursina. Ini flashback semula ni. Jadi kita dalam Quran ni kena faham boleh ni. Dia cerita macam kita boleh buat filem lah. Kalau buat pak mula cerita ni, dia jumpa sini mula. Dia jumpa sini, dia ada janji sini. Dia nak marah ni sabit ni, dia pun boleh raya cerita marah. Tak? Jadi mimpak ni selepas Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Min hulliyin. Itu daripada perhiasan-perhiasan orang-orang Kipti. Kayak tadi saya kata dah kan, apabila dia duduk di kampung, dia duduk di kampung dah, dia buat perkampungan dah Yahudi ni, maka bila dia nak kunduri kahwin ke apa-apa, dia pinjam lah baju-baju dan perhiasan-perhiasan kat mak, gula-gula dan subah, cicing daripada orang Kipti. Otoknya dia lah. Masa jemaah laut ni, orang Yahudi ni bawa sekali apa pinjam. Jemaah laut. Jadi bila siapa ni, bila Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, maka Musa sendiri kata, ni hal terhadap ni, tak boleh ni. Gue mati dah ni, laut mati lah korang ni, laut. Jadi, perjasaan ni, kita kena bakar api. Jadi Nabi Musa sendiri dari surah Taha, buka lilupe, bakar api. Ambil baju tu, kain sutera dengan begoknya, dengan matanya, dengan emahnya, bakar api. Lepas tu dibuat oleh Musa Samiri seekor anak ibu, buat daripada emak. Nah, daripada perhiasan-perhiasan ijlan jasadah, suatu tubuh anak ibu. Lahu huwar, bagi yang memiliki satu sorga. Macam-macam tafsir, satu sorga ni macam-macam tafsir. Ada setengah kata boleh tebak, ada kata boleh bangun. Wallahu'ala ilaha sunnah. Tapi keluar sorga. Sorga macam mana? Wallahu'ala. Dan benda ni asalkan keluar sorga je, pelik ya. Mak tu keluar sorga dekat sudah.
sembuh, sembuh lagi. Maka jogetlah mereka keliling, bawah keliling alam alam yarau, dan apakah mereka tidak lihat annahu la yukallimuhu la yukallimuhum, bahwasanya anak lembu tidak boleh berkata-kata pun dengan mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak boleh pimpin mereka ke mana-mana jalan. Mengikut riwayat dalam surah Tuhanya, Musa sendiri ambil bekas tapak kaki kuda Jibril. Musa sendiri ini dibela oleh oleh Jibril. Musa Imran ni, Musa alaihi salam ni dibela oleh Fir'aun. Sama-sama kecil, dia sombong dulu. Tapi dia bukan anak beranak ni. Dia kabilah lain, kabilah Samiri dia. Jadi dia ni nak mengikut riwayatnya, Jibril buat mari susu dia. Pergi dalam gua. Musa alaihissalam ni dia bela oleh Fir'aun. Jadi bila kuda Jibril tu mari, dia naik kuda lah. Sebagai isyarat yang nampak orang dalam tidak. Tak boleh pula kan. Bukan ni budak kan. Jadi dia ambil. Bila tapak kaki kuda Jibril tu berjalan, bila akak saja tu beruku. Naik uku. Maka dia ambil uku tu, ambil pasir tanah tu. Dia simpan. Dia kata tak apa dah satu hari. Om, kita buat ada apa. Macam kalau kita. Kita bila pergi patah, bila pergi sungai, kita jumpa kayu belak. Akar belak. Ah, tak jadi ni kena wakil ni. Tak tahu dia jadi wabak ke, ada orang ke berapa. Ada tak orang wakil? Ramah. You can look mana-mana, jumpa yang kena belak tadi ni. Tak tahu ni nak jadi ke apa, tapi buat balik dulu. Ini pun dia. Ini pesih orang manusia. Dia tak boleh tengok kena belak. Mesti buat balik. Tak ada saya. Tak ada saya. Oh, ni apa nak? Oh, macam jadi lirik ni, ya. Lepas lama-lama kan dia kata ni, ni tegak. Oh, ni bulu tupak. Bulu tupak ni, ni. Oh, ni, apa ni lah, ni. Dia beri nama. Dia beri pada, nak bomo, nak bagi. Dia beri tugas. Kemudian dia pun punya. Ada. Dia beri pakat. Kemudian dia beri tugas. Lepas tu, dia pun buat cara-cara nak puja, kemudian dia sendiri puja. Gitu. Lagu tu lah Hindu, Buddha. Lupa. Ada itu sekali saya pergi ke jumpa Kufari. Setel. Masa tu dia ke mahkota. Adalah hal tertentu saya jumpa dia. Kerana dia ada mari rumah saya pun minta dengan dia dan menjalan dengan dia. Setanah pun. Mahkota lah jalan ribut. Jadi masa bercakap dengan dia dengan Cukup Farid tu, ada orang lain mari sekali, mari juga orang lain semua sakap. Maka masa Cukup Farid naik bilik dia tingkat atas, jadi edisi dia ada sebelah sekali dengan saya. Kawan ni waktu mari satu jenis besi offer ke edisi ni besi perusahaan ni. Jadi kata edisi nak mana ni? Nak buat juta. Besi lah besi. Saya ke putu pinyu sungguh. Kita nak pinjam pos tu. Jumpa saja ya. Dia ni mari nak jual benda kamar ni. Tupai. Sekali ke? Oh, tupai sekali. Tupai sekali. Masuk sekali ni. Oh malu, dah lah kita suku-suku. Tapi masuk sekali lah kita ingat. Ada masuk sekali, cuma betul lah kita. Dan dia kata dia nak masuk, kita pun nak masuk kan. Malu kita ke setel, ke rumah kota masa kita ni. Mimpi tak punya kata kita ni dah lepas kata. Dan juga si kursan ni. Si yang tetap tak lupa lah. Mari mana tahu. Ni benda-benda gini, ni kepercayaan ni masih berluasa. Dan kita ni ada yang amat, ada orang tahu, ada orang tahu. Jadi kita kena beritahu semua supaya orang tidak amat benda ni. Jangan sipel lah. Ada seorang tu dia tanya saya lepas belajar-belajar.
tak ada mana ni kuih saya beli ni kuih ni wajib kaji buat nikah anu ekor. Saya kata gini ya, awak jual lah kuih itu. Mula-mula awak ramah gelatu. Dia tanya lalu mana bapak muda ya? Buat dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini tak ada, ya Allah ya Tuhanku, aku minta dengan berkat namamu. Nak berambah jin yang ada, kok nunggu di kiri ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, patut luar ke itu. Ya percaya lah. Nah. Dengan cerita ni, cerita-cerita gini lah ke keluar. Bila kita sudah ngajar, dia tanya. Masa gini tak tanya, bagaimana malu. Memang berlaku dah ni, sengaja saya cerita ni, pasal biasanya adalah nah, ada satu kali tu di Tok Wali dia kata, ustaz ni tengok ni nih, mata dia pun buka, dia lihat kain kuning dia lihat gila kan ni, dia kain kuning ni kain muncul tak lepas tu tengok lah mata so, mata tu dia ni dia kata, gila lah ni kita pun tengok kan, dia tengok dia, mari mana ni mari daripada satu pondok tujuannya, nak jual, itu 2 juta oleh waktu lah, kalau dia tengok waktu tu lah waktu tapi boleh kan kuning dah nak jual 2 juta tujuannya awak nak jual ni? Oh kita nak buat pondok nak buat ibadah, gini ya, apa baik gini tu tiba-tiba butel lah sebenarnya, buat masjid supaya ni kau dia buta pun dah boleh lah tu tapi tidak mahal sekolah dia nak 2 juta ni pak satu pondok atau ok, nak suruh dua mak gliga ittaqaduhu wa kanu zalimun dan mereka mengambil anak lembu tu wa kanu zalimi dan mereka dulu tu termasuk orang yang zalim zalim sini tafsirnya ialah syirik Tuhan zalim sini syirik Tuhan kebanyakan zalim ni dalam Quran ni ialah syirik Tuhan fasada, fasada kebanyakan ayat fasada, fasada ni fasikin fasada adalah syirik kebal itu. Kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan. Walamma suketa. Maka tatkala mereka itu sudah menyesal. Ini ayat tauhid di sini. Ya. Walamma suketa. Dan tatkala mereka itu sudah selesai. Bila Nabi Musa mari, dia tanya. Dia tengok ni. Duk tawak keliling anak umur ni. Nah, dia bukan ni. Dia bukan. Dia surah Taha. Maka tatkala dapat nasihat daripada Nabi Musa ni, maka tiba-tiba mereka tu sudah menyesal fi aidihim terhadap dosa-dosa yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka. Wa ra'au dan mereka mengetahuilah annahum qattalu, mereka sungguhnya sudah sesat. Bila mereka tu sesat, al-qalu mereka berkata la illam tarhaq wa illam yarhamna, maka sekiranya tidak kamu yarhamna tidak beri rahmat kepada kami Rabbuna wa Tuhan kami wa yaghfir lana dan tidak kamu mengampuni dosa-dosa kami lanakunanna minal khasirin, maka kami ini jadi orang yang rugi. Jadi orang mana dia lebih kurang 70 orang semua berhala sekali dengan Musa Samiri. Musa Samiri tak taubat. Pak 70 orang ni taubat. Maka cara taubatnya minta apa dosa ni? Nah, minta apa dosa ni taubat. Lepas tu nya dari surah Taha ayat lagi dia kena bunuh diri dia dari surah Baqarah. Dari surah Baqarah dia kena saling bunuh membunuh. Maka tu hal mari buat mari awal baik kamu. Jadi pok pun tiga manjo ayo tiga no macam aja. Tiga lah, tiga sore mati belah tu. Lepas mati tu baru terima tobat. Tobat sah lepas kena bunuh diri. Kita ni kalau kena syariat ni berat ni. Lepas sah tak dengar ni, kena bunuh diri belakang ni. Tak tahu dah ni, mana? Ini kena bunuh diri. Jadi orang yang semua berhala tu bukan dia ahli neraka, dia ahli syurga pasal dia taubat. Tuhan terima taubat dia. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, maka tatkala kembali Nabi Musa kepada kaumnya.
Rabbana asifa. Dalam keadaan yang sangat malu lagi sedih. Ini ulas semula ni. Soalan ini bunuh diri dah. Lepas ni ulas waktu balik semula. Qala kata Musa, bid sama khalaq tumuni. Alangkah buruknya perangai kamu ni selepas penilangan oleh aku mimbani, selepas penilangan aku naik ke bukit. Ajiltum, adakah kamu nak mendahului abro rabbikum, mendahului perintah Tuhan kamu? Jadi tak ada turun lagi, sudah pun jauh nelayan dah. Wahyu, Nabi Musa naik ambil wahyu, tiba-tiba mereka ni semua berhala. Wa alqal arwah, maka Nabi Musa cepat-cepat letak luh-luh lembaran-lembaran kitab Taurat. Boleh tengok dari surah Taha, ayatnya 92-94. Jadi kalau kita kata capok tak boleh ni, dia Nabi ni, dia Rasul ni. Nabi lagi Rasul ni, macam lepak ro'el ni. Tak nak sampuk ni. Jadi wa'alqa sini, tafsirnya ialah dia letak cepat-cepat kita. Wa'alqa bi ra'si. Dan lalu dia pegang kepala akhihi. Apa dia? Ayat lain dari surah Taha'nya, pegang kepala, pegang janggut. Kepala, pegang janggut. Jajurruhu dan heriknya ilahi kepada dia. Herik kepada dia. Maknanya bukan ni, maknanya kamu tak buat. Dia ada kata dalam surah Taha tu, dia ada kata, kamu ni boleh biar mereka ni sesat ni. Kamu nak pergi lagi, aku tinggal lagi puasa, bini. Lalu Nabi Harun terpaksa guna helm. Masa ni orang bengkel ni, walaupun adik pun bengkel ni, dia ni Nabi Musa. Kalau punya ummi, maka Nabi Harun kata, wahai anak mak, pujuk ni pujuk kayu, wahai anak mak, innal qawma, sesungguhnya kaum kita tu istad'afuni, memandai rendah pada aku. Dia hormat kamu ya, tidak hormat aku gitu. Pandai rendah pada aku. Wakadu, dan di mereka tu hampir-hampir yaqtuluna ni, membunuh aku. Fala tusmit bi bil a'da, jangan kamu samakan aku dengan musuh-musuh tu. Jangan buat aku ni seperti musuh. Wala taj'alni, dan jangan kamu jadikan aku ni ma'al qaumil zalimin, kau ya wa syirik. Nabi Musa bila dengar apa dia kata ni, qala rabbi, terus Nabi Musa berdoa, rabbi wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosaku, wali akhihi dan abangku, wa adkhilna, dan masuklah kami fi rahmatika, dalam rahmat kamu Tuhan, wa anta arhamar rahimin, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya kamu maha antahar rahimin, maha penyayang lagi amat belah kasihan pada manusia. Ayat yang berikut ni ialah rujukannya ialah ayat surah Baqarah ayat 54. Innal ladzina ittakhadhul ijla, sesungguhnya orang-orang yang mengambil anak unggu tadi sebagai pujaan, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan ditimpa oleh kemurkaan daripada Tuhan mereka, wa dhillatun, dan suatu kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ni. Tapi mereka tu sudah taubat kan. Wa kadzalika najzil mubtarin, demikianlah, dengan cara demikianlah kami membalas orang-orang yang buat bohong terhadap Allah. Walladzina amilus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan dosa, iaitu pujaan lembu, thumma tabu, kemudian dia bertobat, min ba'diha, selepas daripada dia tahu benda ni
benda ni salah. Wa amanu, dan dia mula beriman. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhan kamu selepas daripada demikian taubat, laghfurur rahim, maha pengampun lagi maha belas kasihan kepada makhluknya yang bertaubat. Ini ayatnya apabila kita buat dosa, berhapus dosa, taubatlah sekarang. Lain kata ada kita ayat ni. Orang tanya Abdullah Mas'ud, sahabat Nabi. Dia kata lah, mana tu guru ni, ada satu orang ni, dia berzina dengan satu orang perempuan. Kemudian dia kahwin dengan perempuan. Lalu Ibnu Mas'ud baca ayat ni 10 kali. Dia baca. Satisnya, baca pada 10 kali. Dan dia tidak perintah buat apa-apa kepada dua orang. Allah ma'alam dia kata ada. Rabi'ah ini, semua kosong. Walamma sakata an Musa, dan tatkala telah reda daripada Nabi Musa itu al-ghadab, kemarahannya, akhadal arwa, terus dia ambil kitab Taurat semula, loh kitab Taurat, wa fi nuskhatiha, dan di dalam kitab Taurat itu ada tertulis padanya, tertulis dalam kitab tu hudan, ada suatu petunjuk yang sekiranya kamu siapa-siapa belajar, warahmatun, dan suatu rahmat jika manusia itu mengamalkan hidayah, lilladinahum, khas bagi orang-orang yang lirabbihim, terhadap Tuhan mereka tu yarhamun, mereka tu takut. Waktaro Musa, dan telah pilih oleh Nabi Musa. Dia gini, bila orang Yahudi ni sudah hak sana mati dah, Nabi Musa sepatutnya naik orang Yahudi ke atas bukit ke Sina. Jadi selepas mereka ni selesai dah cerita juga orang yang kena bunuh ni, taubat ni, maka Nabi Musa pun mulalah pilih daripada kaum dia. Waktar Musa, dan telah memilih Nabi Musa kaum Mahu daripada kaumnya yang ramai-ramai itu, 70 rajulan, 70 orang lelaki, limi qawatina, untuk berjumpa dengan kami, iaitu untuk tengok macam mana wahyu kitab Taurat diturunkan. Tengok agungan kau tu 70 orang, ya 70 ribu kaum kita, sore 1000 okey raya. Pilih orang Yahudi sekali, orang Yahudi sekali, orang Yahudi ini jadi wakil ayat supaya naik atau bukit sekali dengan Nabi Musa. Ayatnya surah Baqarah ayat 55-56. Walamma akhadathumur rajfah, maka bila naik atau bukit tersinar itu. Kita tengok ayatnya, ayat 55-56 surah Baqarah. Pasal ayat ni pendek sangat, Surah Baqarah, beres. Entah. Wa'idhkultum ya Musa, dan ingatlah ketika diperintah kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, dikatakan kepada, ingatlah ketika puak-puak 70 orang ni kata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, naiklah ke bukit ni, 70 orang. Lanu'mina laka, kami sekali-kali tidak akan beriman dengan kamu. Hatta narallaha jahratan, sehingga kami boleh tengok Tuhan itu dia tu kan. Tak siap beriman, nak tengok Tuhan sendiri. Kamu boleh kecek dengan Tuhan, kita hanya nak tengok sendiri. Tak puas. Nabi boleh kajak tak apalah, kita ni umat ni nak tengok sendiri tu kan. Jahrata tu kan. Fa'akhadathumus sa'iqah. Maka kami timpa ke atas mereka tu suatu gagal bom. Satu tempik kan. Wa antum tam
Antum terdurun sedekah kamu memerhati. Ya mati ini mati soge-soge ada surah lain lah. Surah cinta dan musa ini duduk berjelek selekek oleh semua kera'an. Dia Tuhan Omari ini untuk mencerita satu bak. Maka dia Omari cerita dia. Untuk Omari bak lain, Omari cerita dan musa. Sebab apa cerita dan musa banyak ni? Sebab orang Islam ini, orang umat Nabi Muhammad ini perangai supa dengan Yahudi. Perangai supa. Jadi kita ya kata Yahudi kafir itu. Jadi kita ni perangai dia tu kita tak belajar. Tak tahu mana sah. Okey tak supa. Wa antum tadurun sedangkan mereka kamu memerhati. Sore-sore mati. 70 orang ini tepi ini sore-sore mati. Mati. 3 hari. Ikut riwayatnya 3 hari mati. Lepas 3 hari itu tumaba'atna aku kemudian kami bangkit ke mereka mimba'ni mautikum selepas matinya kamu la'allakum tashkuru mudah-mudahan kamu ini boleh bersyukur. Eh ni aku 70 orang ya? mati dari kepari mati itu. Jadi dia hidup untuk apa? Ah ni doa ni jadi makni ambil balik ni cerita dia di sini ni. Ah, falamma akhadtum ar-rajfa dan apabila kami timpa ke atas mereka tu gegara bom. Tadi dia kata saiqah. Gitu satu terpikir lagi. Ni dia kata gegara. Maknanya gini. Tepik daripada Jibril, suara Jibril itu gegar bom, cabut dah mati. Dua-dua berlaku serentak. Tepik dekat keluarga aku sampai jadi kepohong. Lepas tu yang mati dah. Maka bila matinya mereka tu taulah berkata Nabi Musa dari doa. Rabbi wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, lau syi'ta kalau kamu ingin ahlak tahum untuk membinasakan mereka minkau dulu untuk kamu membinasakan mereka sebelum pada ini bolehlah. Wah iya ya ada aku pun. Apa je naik pakai tahu bukit dah ni. Cuma air laut dah naik tahu bukit pula. Mana mati tahu bukit ni. Bahawa ya kata aku ni bunuh umat pula. Tengok tu lah kuasa tu naik. Dia bunuh sore-sore. Matilah kau tu juga. Nah, jadi dari surah lain ni. Surah lain. Ya, Tuhan minta hidup semula. Nah, Nabi Musa minta hidup semula. Kalau ni tak payah minta hidup semula. Nah, dan surah lain tu. Atuh likuna, patutkah kamu mengazabkan membinasakan kami? Patutkah kamu membinasakan kami? Bima fa'ala sufaha umminna. Dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh daripada kami. Tak apa yang aku nak bawa pakai semua ni. Dah. Orang-orang yang enak tu lah. Dia ialah. Inhiya. Sesungguhnya dia ni mati lagu ni illa fitnatuka melaka suatu ujian daripada kamu Tuhan tudillu biha man tasha Tuhan boleh menyesat kamu sesatkan dengan ujian ni sesiapa yang kamu kehendaki wa tahdi man tasha dan kamu boleh beri hidayah pada siapa-siapa yang kamu kehendaki. Anta waliyuna, kamulah pelindung, pemelihara, penjaga kami. Fa'fir lana, oleh sebab itu ampunlah dosa-dosa kami. Warhamna dan kesiablahlah kepada kami. Wa anta khairul ghafirin. Sesungguhnya kamu ini Tuhan sebaik-baik penerima pemberi keampunan. Jadi 70 orang ini hidup semula. Nabi Musa doa. Lepas hidup semula tu dia balik turun bawah tu. Turun bawah dia ya ke hak 70 ribu orang lain ni. Hak 70 ribu kata mufakat dengan Musa. Dia kata apa lah? Pakat dengan Musa. Tak ada lah naik dulu 2-3 hari dia ada pakat. Pakat dengan Musa. Maka sekarang tu Tuhan akan bukit terus ini atas kepala. 70 ribu akan semua. Tak kepala. Tak nak pergi main tu asyik. Lalu lah dia kata nak pergi main tu baru. Maka dendanya kena pusing sesak daripada posisi sini 40 tahun.
Nanti kita sambung yang kedua. Ayah ni, ayah ni bola. Ini cerita pendek-pendek. Ya, ni dia ayah ni. Oh, dia tidur dalam bapak. Dari surah Taha. Allahumma ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna